emas mana kan? Emas. 27 dah. Makanya sini makanya. Sama. Kayak gini lagi kayak tadi pakannya. 1 2 3. 1 2 3. Polresta Bandara Soekarno-Hatta yaitu terkait upaya untuk mengedarkan uang palsu dengan mata uang asing dari negara Amerika Serikat atau dalam bentuk dolar, US dollar. Kasus ini berawal dari informasi yang didapat oleh anggota Polresta Bandara Soekarno-Hatta dari Satreskrim, uang US dollar. Dari informasi tersebut dilakukan penyelidikan. Berdasarkan penyelidikan dan informasi-informasi yang didapat, berhasil menangkap 3 orang dalam waktu yang berbeda-beda. Dari laporannya atau informasi yang diterima dan didik mulai dari bulan Desember, terungkap mulai dari tanggal 2, kemudian tanggal 5 dan tanggal 7 Januari 2021, 3 orang berhasil ditangkap dengan perannya masing-masing, yaitu kasus uang palsu dalam bentuk US dollar. Masing-masing tersangka yang diungkap yaitu tersangka 1 dengan inisial R itu ditangkap pada tanggal 2 Januari. Yang bersangkutan ini R ini dalam kasus ini dia mendapatkan sebanyak 10 lak, 10 gepok masing-masing dolar yang di lak ini atau satu gepoknya berjumlah 100 lembar dengan nilai pecahan 100 dolar Amerika. Dengan kurs saat ini kurang lebih 14.000 rupiah. 10 lak ini totalnya adalah 1.000 US dollar. Ya, 1.000 US dollar kalau dikalikan dalam kurs rupiah 100.000 lembar yaitu 100.000 US dollar. Kalau dikalikan dengan rupiah sejumlah kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Lalu melakukan upaya penyelidikan untuk mengungkap tindak pidana apapun yang dimungkinkan terjadi. Kami mendapatkan informasi dari lingkungan kerja yang ada di bandar. Rupiah artinya apa? Sudah ada upaya yang dimaksud dalam pasal 2. Dalam hal ini adalah bermata uang dolar dari negara Amerika Serikat. Berawal dari hal tersebut kemudian dia sendiri. Ini kita ungkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan diedarkan uang dalam bentuk dolar. Kemudian dilakukan penyelidikan dan betul informasi tersebut dapat kita ungkap dan berhasil kita amankan sebagai barang bukti sebanyak 10 gepok atau 10 lak uang US dollar. Jumlah total 100.000 US dollar. Kalau dikalikan dengan kurs rupiah saat ini 14.000 berarti uang palsu ini dapat merugikan sekitar 1,4 miliar rupiah. Untuk modusnya apa sendiri, Pak? Modusnya sendiri mereka hendak mengedarkan uang tersebut ya kepada ditukarkan dalam bentuk rupiah dalam istilah mereka disempurnakan. Profesi para tersangka ini apa? Katanya ada seorang guru. Ya, salah satunya adalah cukup menarik juga seorang guru, kemudian juga yang bersangkutan kolektor uang kuno selama ini. Kemudian juga bersahabat dengan yang sekarang kita masukkan dalam daftar pencarian orang sebagai kolektor batu aki. Dari kolektor-kolektor kita apa sudah ada yang tukar, Pak? Pakannya di sini, Pakannya. Sama. Kayak gini lagi kayak tadi Pakannya. Jangan lupa subscribe ya.